Selamat datang di Dekal 8000, Surya di sini. Ya, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di depan kita nih sudah ada sebuah Suzuki Brookman Street ya. Brookman Street EX. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di Bali motor ini ya masih termasuk baru juga ya di launching ya. Dan ini teman-teman yang lain kemarin soalnya udah sempat. Nah, saya yang ketinggalan. Nah, seperti ini ada tampilan motornya, dinikmati aja dulu. Iya. Tuh, kan. Kelihatan ya, Eropa banget desainnya. Terus ya kelihatan lah sisi modern dari si Suzuki Brookman ini. Oke. Kita langsung aja lihat seperti apa spek dari si Suzuki Brookman ini. Oke, kita lihat dari body dulu. Kalau dari body saya bilang okelah, ini tampilannya udah benar-benar matic Eropa banget ya, elegan banget nih, kelihatan banget elegannya. Terus kalau dilihat sekilas gitu ya, ini windshield-nya mirip-mirip udah kayak NMAX gitu kan. Terus bagian depannya juga agak maju tapi agak turun ke bawah kayak NMAX. Tapi mungkin ciri khas mereka sekarang seperti ini sih Brookman. Terus dari sisi lampu, dia sudah menggunakan LED. Terus tapi lampu sennya masih menggunakan bohlam. Kalau di bagian belakang, kita lihat belakangnya apa ya? Belakangnya ini kayaknya masih bohlam nih kayaknya nih. Ya, ntar coba kita nyalakan dulu. Oh, LED. Oke, untuk soft lampnya dia sudah menggunakan LED, tapi di bagian lampu sennya dia masih menggunakan bohlam. Oke, ya itu kalau dari sisi kita bergerak ke agak bawah. Di sini disematkan satu mata kucing karena mungkin standar Eropa ya, karena motor Suzuki Brookman ini adalah masih CBU masuk Indonesia. Ban menggunakan produk dari MRF, baru pernah dengar saya ini ya. Ukuran depan 90/90, ring 12, sedangkan untuk ban belakang dia menggunakan ukuran 100/80, ring 12. Ntar cek dulu nih, benar nggak 90/90. Depan ini cakramnya kayaknya menggunakan single piston ya. Di belakang masih menggunakan tromol. Tuh, seperti itu. Ya tuh. Oke, kita beranjak ke bagian speedometer. Speedometer udah menggunakan speedometer digital. Ya, mirip seperti kepunyaan FU dan GSXR 150. Nah, kurang lebih seperti itu tampilannya. Oke. Di bagian konsol sini, di bagian dashboardnya ini dikasih kayak ini ya, bodi kasar gitu ya, dikasih warna coklat. Di sini juga dikasih warna coklat. Di sini kasih dipermanis, ditutup ada logo Suzuki. Tombol-tombolnya cuma ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sein, bell, starter sama ini jadi satu, engine cut off jadi satu, seperti itu. Kunci masih menggunakan keyless yang saya bawa. Di sini ada tempat penyimpanan dan di sini ada untuk charger. Oh, USB. Oke, USB charger ya, bukan outlet power charger lagi, sudah USB charger. Ini tempat penyimpanannya pun gede banget nih, bisa masuk. Handphone 6,1 inci, layar 6,1 bisa masuk ya. Itu. Ini bagian sini ada cantolan untuk bawa barang, tapi tidak bisa ditekuk, cuma seperti itu. Nah, di bawah jok ini juga ternyata ada cantolan barang ya, cantolan barang kedua. Dan ini bisa dilipat seperti ini, jadi lebih rapi. Itu bagian bawah, dekasarnya ini dikasih warna coklat. Joknya ini bahannya nih dari kayak kulit ini ya, bukan kulit jeruk sih, tapi ini bahannya kasar, jadi nggak mulus gitu kan. Kadang motor-motor sekarang tuh bahannya mulus, tapi kalau ini nggak. Dan ini tutun, ada warna coklat, warna hitamnya. Pegangan belakang, ini lebar banget. Seperti itu, di bagian belakang cuma ada tulisan Brookman Street EX. Seperti ini. Tampilan mesinnya, spesifikasinya seperti ini. Belakang, seperti saya bilang tadi, dia masih menggunakan rem tromol. Suspensi cuma ada di sebelah kiri, cuma satu aja. Bagian belakang, nah ini dia. Sebenarnya kalau saya pribadi subjektif lebih suka tampilan Brookman yang lama ya. Brookman 200 yang lama itu. Kalau begini udah kayak motor-motor, ya motor biasa sih jadinya gitu ya. Kalau Brookman yang lama itu kan ada, ya ada identitasnya lah ya, seperti itu. Spakbor belakang, ini lebar banget spakbor belakangnya.
Terus ini dia. Knalpotnya juga ini kelihatannya gede banget kelihatannya. Tapi ini covernya aja ya. Knalpotnya sih cuil segini. Seperti itu. Ya, oke. Okay. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung test ride aja motor ini. Seperti apa nanti feel pada saat ridingnya. Oke? Okay? Let's go. Selamat datang di channel Dekal 8000, Surya di sini. Hari ini saya berkesempatan untuk menjajal Suzuki Brookman Street 125. Oke. Okay. Seperti biasa, kalau sudah kita megang motor, kita test ride, berarti akan ada beberapa hal yang akan kita amati. Oke, okay. Yang pertama dari riding impressionnya. Oke, okay. Nanti di sini akan terkait dengan riding position, terus kenyamanan waktu kita duduk, pokoknya semua yang berhubungan pada saat kita riding, ya. Lalu yang kedua, tentu saja powernya. Yang ketiga, tentu saja dari sisi suspensi. Lalu nanti brakingnya. Dan terakhir, apalagi dan tidak bukan, adalah 0 sampai 100 km/jam berapa detik dan berapa top speednya. Oke, okay, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Ayo kita gaskan saja langsung si Brookman ini. Oke, okay? Let's go. Suzuki Brookman diperkenalkan di Bali belum lama ya. Belum lama, saya lupa bulan apa. Tapi ini termasuk baru ya kalau di Bali. Dan responnya cukup oke, okay responnya dari motor ini. Ya kan? Memang secara tampilan motor ini terlihat besar gitu kan, walaupun dengan 125cc. Ya seperti keluarga Brookman lainnya, Brookman yang lainnya ya. Jadi tampilan bodinya memang besar, tampilan bodinya. Cuman memang ini adalah Brookman yang paling kecil, kubikasi paling kecil. Setahu saya di atas ini ada Brookman 200 setahu saya ya. Kalau di atasnya lagi kurang tahu saya. Seperti itu. Suzuki memang secara corporate kayak antara ada dan tiada ya. Antara ada dan tiada. Tapi produk mereka terus aja ada produk baru gitu kan. Ini Brookman, sebelumnya ada Suzuki Avenis gitu kan. Tapi sayangnya kalau sedikit boleh OOT malah penjualan ini ya, tulang punggung mereka si siapa namanya? FU150 dan juga Gesek R150 malah gak diapa-apain. Sayang banget padahal ya, itu bisa jadi peluang padahal. Tapi sudahlah, skip. Kita sekarang fokus ke Brookman ini aja. Oke, oke, okay, seperti biasa kita sudah tiba pada yang ditunggu, yakni kita akan mencoba 0 sampai 100 km/jam berapa detik dan top speednya juga berapa kilometer per jam ya. Oke, okay, ini nggak tahu nyampe nggak 100 ya. Kalau nggak sampai 100 ya sudah, cuman kalau sampai 100 ya sudah juga. Oke, okay, siap-siap. Bentar, hidupin dulu mesinnya. Oke, okay, siap-siap ya. Oh ya, berat saya 88 kg, tinggi 175 cm. Siap-siap. 1, 2, 3. Wah, berat sekali dari kanawanya. Oke, 55.
nyampe men, cuman 94 doang. Coba sekali lagi ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Sudah kita lakukan ya. Berikut adalah kesimpulannya. Oke, kalau dari riding impression, Suzuki Brookman ini pertama kali, ini pertama kali saya naik Brookman ya, itu impresinya nyaman. Ya, pertama kali ya, nyaman banget. Duduk, joknya empuk. Terus apa namanya, cover joknya itu, itu lengket banget. Jadi kalau yang jomblo-jomblo yang lagi PDKT mau modus-modus ngerem supaya nempel-nempel yang belakang gitu ya, kalau lagi pada bawa cewek supaya nempel gitu, bikin rem mendadak, kayaknya Brookman gak cocok kayaknya nih ya, karena cover joknya itu lengket banget. Asli, ini lengket banget nih. Tuh, tuh saya gak bisa geser maju. Terus posisi dari stangnya ini juga itu lebih tinggi ya dari motor, biasanya motor kebanyakan gitu kan, jadi agak-agak menjulang gitu, agak menjulang. Terus kalau spion oke lah ya, ini baplang banget, semua bisa kelihatan. Terus speedometer juga gampang dilihat, juga enak dibaca gitu kan, sudah speedometer digital ya. Ini mirip banget sama kepunyaan FU, FXR, eh kok FXR, apa namanya, Gesek R, kayak gitu ya. Nah, apa lagi, Avenis mungkin ya, kok itu sama semua pakai speedometer digitalnya. Terus bensin imutnya juga ini menambah kesan jadi motor, gimana ya, jadi motor elegan jatuhnya, si bensin yang imut ini seperti itu. Terus kalau dari sisi tombol-tombol di sini, ini semua bisa diraih dengan enak banget. Ini juga sama kayak Lexi kemarin, ini posisi untuk lampu seinnya tuh nonjol banget. Jadi kalau sekali mencari, ini tahu, oh ini lampu sein nih gitu. Ya. Terus dari belnya pun berwibawa kalau menurut saya. Dengar ya. Tuh kedengeran. Jadi pasti yang di depan mendengar. Kalau yang lain kan kadang belnya tuh jin jin jin. Antara kedengeran sama nggak kedengeran belnya, kayak gitu. Terus yang bisa saya lihat juga ini dari sisi riding impression ya, itu dia dari riding impressionnya. Kalau boleh saya keluar sedikit dari sisi body keseluruhan ya, motor ini juga tampilannya kelihatan Eropa banget ya, Eropa banget dengan tampilan body yang elegan gitu ya. Nah, sayangnya aja bannya aja untuk pasar Indonesia kayaknya kurang gede ya, karena seperti yang kita tahu pasaran di Indonesia itu adalah penampilan yang utama kan gitu. Ini kelihatan cingkrang jadi motornya ya, bodinya gede tapi bannya ya termasuk kecil bannya gitu ya, termasuk kecil seperti itu. Oke, kalau dari sisi suspensi, motor ini juga saya bilang dalam kategori nyaman ya. Cuman dari tadi ngelibas, sengaja nyari jalan-jalan rusak ya, dan itu masih
fine-fine aja. Dan seperti yang biasa saya ungkapkan, kemungkinan besar dari R&D-nya Suzuki ini sudah melakukan survei juga kemungkinan ya, bahwa kebanyakan yang menggunakan Brookman itu mungkin dia naiknya sering sendiri ya, jarang boncengan. Makanya dibuatlah suspensi motor ini dalam kategori empuk. Gitu. Terus suspensi udah, kalau pengereman di depan cakram nih, malah ya belakang nih dengar. Tuh. Ah, saya bisa ngunci belakangnya. Ya. Pakem ya, masih pakem lah ya. Cukup pakem, bukan cukup, tapi pakem gitu loh ini ya. Ya. Power. Nah, ini yang mesti saya bener garis bawahi banget. Motor ini termasuk lelet ya, kalau saya bilang ya. Termasuk lelet untuk ngahil power. Ini powernya kalau saya bilang sih dikit banget dia di bawah, dikit banget. Habis itu di bawah agak naik dikit, itu udah nggak ada power sama sekali. Kalau boleh saya bilang ini nggak ada power sama sekali gitu kan. Jadi dia cuma untuk cruising yang butuh RPM yang bener-bener di bawah banget. Ini karena nggak ada RPM-nya ya. Ini cuman mungkin range 1000-2000 gitu kali ya. Karena begitu agak di atas sedikit, udah power udah nggak ada. Ya. Ya, kalau boleh saya bandingkan dengan motor saya sendiri, Vario 125 masih ada lebih power Vario saya gitu kan. Ini nggak tahu kenapa Suzuki membuat tenaganya seperti ini. Pasti mereka punya maksud dan tujuan. Nah, cuman saya nggak tahu apa maksud dan tujuannya gitu kan. Cuma kalau dari saya yang biasa menggunakan motor Matic tengah kota, stop and go, ini berasa banget loyonya. Ya mungkin nextnya ada improvement lah ya untuk si siapa namanya ini, si Brookman ini. Atau mungkin ada aftermarket, mungkin piggyback, ECU, apapun itu yang bisa ngangkat sedikit powernya ini, digeser sedikit ya. Kasihlah dari bawah sampai ke tengah udah cukup kok. Ini belum nyampe RPM tengah aja, ini udah habis powernya. Kayak gitu. Ya, itu dia yang menjadi benar-benar highlight kalau dari saya. Seperti itu. Terus kalau dari 0 sampai 100 km per jam, ini dia. Gak nyampe. Gak bisa 0 sampai 100 km per jam, gak nyampe. Cuman bisa tadi sampai di 95 km per jam. Ya, dengan bobot saya 88 kilo, tinggi 175 cm. Ya. Entahlah kalau teman-teman yang lain yang lebih kurus apakah nyampe, saya nggak tahu. Coba nanti saya kontak-kontak teman saya yang lain yang sudah ngetes motor ini. Ya. Top speed seperti saya bilang tadi hanya 95 km per jam, dan itu butuhnya panjang banget treknya. Benar-benar panjang banget treknya. Baru bisa nyampe di 95 km per jam. Oke, saya rasa demikian saja dulu video full review dari Suzuki Brookman Street ini ya. Beberapa ada kelebihannya dan beberapa ada kekurangannya, dan itu wajar untuk sebuah motor produksi massal. Ya, sekarang tinggal teman-teman maunya gimana gitu kan. Suka silakan beli, nggak suka ya sudah skip gitu aja. Ya, kita ketemu lagi di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.